Salam sukses dan selamat ketemu lagi. Hari ini kita akan teruskan dengan topik yang berbeda, iaitu membicarakan tentang keinginan yang kuat. Kata bijak menyebut, jangan sesekali kita menunggu dan melihat sesuatu itu terjadi. Sebaliknya, berilah diri kita keinginan kuat untuk membuatkan sesuatu itu terjadi. Kita mulakan dengan berlatih. Berlatih menjual berarti berlatih berkomunikasi. Penjual yang baik adalah teman ngobrol yang asyik. Anggap saja pada detik bertemu dengan pelanggan baru, umpama bertemu kenalan baru anda. Apakah bahan obrolan terbaik untuk jadikan pertemuan itu rapat dan akrab? Dalam bahasa psikologi dipanggil bina rapo. Ada dua ikatan emosi yang kuat saling mendekatkan dua jiwa. Manusia ini ada berbagai karakter, ada pelbagai latar pendidikan dan level ekonominya. Apa yang utama, kita siap untuk mirroring dan matching pelanggan baru yang kita temui itu. Kata lainnya adalah sama dan sepadan. Apabila gelombang otaknya sama, dan kita pun akan mula mesra umpama teman lama. Ada sedikit humor yang akan pecahkan kebukuan permulaan pertemuan. Jangan serius memanjang. Suasana hati yang hangat akan bangkitkan rasa senang pada pelanggan tersebut. Ini mendorong mereka untuk beli dan terus membeli lagi. Garis bawahi, produk tidak dapat dipisahkan dari penjual. Tiada produk yang ada kaki dan sedia untuk berlari menjual dirinya sendiri. Produk perlukan penjual sebelum sampai ke tangan pembeli tersebut. Satu rangkaian produk kesihatan sehebat mana sekalipun, apabila diserahkan pada penjual yang berwajah pucat lesu dengan tubuh yang tidak terlihat sehat, akan menurunkan segera kepercayaan pembeli untuk membelinya. Penjual harus tampil sebagai model ideal bagi produk yang mau dijual. Justru, penjual harus tahu akan produk knowledge, selek belok akan perihal produk tersebut. Cari tahu akan apakah manfaat menggunakan produk itu. Bagaimana mungkin mau kita yakinkan pembeli itu? Terang jelaskan produk yang kita tawarkan itu ada banyak manfaat kepada mereka. Sekian dan insyaAllah sampai kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya di hari yang lain. Jangan lupa like dan subscribe Inspiratif.